ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian dari kerusakan yang lainnya, ini juga akan memberi konsekuensi bahwa generasi awal umat ini semuanya orang-orang jahil. Karena mereka tidak mengerti takwil-takwil yang seperti ini. Tidak mengerti takwil-takwil yang seperti ini. Ya. Nah, ini adalah tuduhan yang sangat berat ya. Terhadap Abu Bakar, terhadap Umar, terhadap Utsman, terhadap para sahabat. Bahwa mereka tidak mengerti tentang hal tersebut. Ya Wallahu ta'ala alam.